dia datang ke satu tempat, ke satu tempat untuk collect stone. Macam tu lah. So macam Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni kita nak buat sedikit spoiler talk untuk filem Boba Boy Movie 2. Dan hari ni kita ada dua tetamu istimewa, okay. Yang pertama kita ada Azril daripada Balenci Azril YouTube channel, dan juga Ayub, okay. Ayub daripada Ayub Marveler YouTube channel, okay. So Zah pilih diorang ni sebab Ayub dia pernah pergi ke majlis pelancaran Boba Boy fan event. So obviously dia adalah seorang fan, dan Balenci Azril aku ambil sebab Sebab kau buat preview film. So sumbat dia lah kan. Untuk pengetahuan semua, kita baru saja dapat berita bahawa Boba Boy Movie 2 telah mencapai 21 juta congratulations Monster dan juga Astro Show. Kita nak masuk ke dalam spoiler talk. Zaf akan bagi first section ni untuk kita luahkan apa pendapat kami bertiga tentang filem Boba Boy Movie 2. Jadi Zaf, yang pertama kali ni adalah sepanjang Zaf menonton filem tu, Zaf sebagai seorang yang tak tahu apa pula pasal Boba Boy. Dan bila kita tonton filem tu, aku ingatkan aku ada beberapa moment dalam filem tu. Aku ingatkan benda tu terjadi macam ni, okay? Aku ada expectation aku lah, rupanya tak terjadi. Ada dua perkara. Yang pertama aku ingatkan Adudu, okay? Watak Adudu tu adalah karakter villain yang pada penghujung filem dia akan jadi hero. So benda tu lah aku ingatkan dia sebab dia ada macam vibe anti-hero sikit tau. Dan secondly, aku ingatkan kalau korang ingat lah, Tok Kasar dia berjaya transform dan ada satu armor tau. Dia bergabung dengan dia punya Sphera kan? Dia bergabung dengan Sphera. So aku ingatkan selama macam buat disimpan dekat dalam apa nama Tok Kasar punya markas tu, lab tu, aku ingat kan dia tengah upgrade kan si Ocho Boy ni. So pada movie Boba Boy Movie 2 ni, kita dapat lihat the environment punya movie. Kita dapat tengok dia punya jalan cerita dia seolah-olah macam Avengers, yeah. So retaka ni di kiranya macam Thanos lah. So dia punya jalan cerita tu lebih kurang macam Avengers. Macam dia datang ke satu tempat, untuk collect stone. Macam tu lah. It's a good lah. Dapat rasa macam Avengers tu. Dapat feel dia punya superhero punya vibe tu. Semua masak kena belasah ni kan. So nasib baik dia orang tu tak mati lah. Kira macam liat juga. Dia orang ni John Wick ke apa kan. So untuk aku pula yang aku tak boleh nak cakapkan dekat review movie tu, yang prediksi bila kita ditunjukkan yang ayah Boba Boy, patutnya dia boleh je tolong Boba Boy tapi macam tak nak. So aku nak tanyalah kenapa dia tak nak tolong. Itu macam seolah-olah bapak dia memang daripada awal lagi, maksudnya daripada Boba Boy Galaxy, daripada Boba Boy Galaxy Siri TV lagi dia start dekat situ. Dia macam dia orang ni Monster ada plan untuk dia macam jalan cerita dia. Bapak Boba Boy ni memang dah tahu Boba Boy ni menjadi kuasa tu, chosen one. Dia chosen one. So dia nak tengok Boba Boy punya tahap untuk berlawan dengan benda-benda ni, alien apa ni semua. So dia nak tengok kat tahap Boba Boy tu sampai mana. Taka is a big threat to the universe. Kemudian kalau dia just tengok je apa Boba Boy ni buat, I mean like dia gamble. Dia agak gamble kan the whole universe by the hands of the kid. Aku rasa kena ubah sikit jalan cerita dia. Jangan apa, bapak dia sekadar nak tengok Boba Boy boleh ke tak handle takkan kan. Boba Boy tu sebagian daripada takut. Okay. So just macam pahlawan terkuat takut tu boleh dikalahkan oleh Rataka. So dia, aku tak tahu lah, ni just theory aku. Dia mungkin rasa macam dia fikir yang dia punya panggung semua dah dikalahkan. So dia macam tak nak reach dia punya. Dia penakut lah. Bukan penakut. Dia macam tapak tu lebih kurang macam legasi dia lah. So next kita nak sentuh dengan soalan-soalan yang you guys bagikan di social media Zah Vlog dan juga Pixel. Yang pertama adalah, adakah kuasa yang Rataka guna tu kuasa level 3 elemental? Adakah kuasa Rataka guna tu kuasa level 3 elemental? Dia serap kuasa tu untuk
dia datang ke universe by universe, satu planet to planet untuk serap kuasa elemen. So kau tengoklah kuasa-kuasa macam Thorn apa ni semua. So aku rasa memang itu adalah kuasa yang tahap ketiga. Tak ada jawapan je, tapi kita ada teori lah. Macam katakan ni ada side power yang boleh serap kuasa. Apa alasan kuasa fusion dapat kalahkan Retaka yang guna kuasa tahap tiga? Okay, Kat, apa yang aku dapat tengok pada penghujung movie ni, Kak Kasi memberi hint macam ni. So macam gabung. So kalau dia berpecah, maknanya dia lemah. Tak kuat, dia lemah. So bila dia bagi hint tu untuk Boboiboy, so Boboiboy nasib baik, Boboiboy faham untuk bergabung. Kena so, bergabung. Kena macam Iron Man. So dia bergabung, bila dah bergabung, kuasa dia jadi macam extra. Mungkin menjadi tahap yang keempat. So maybe macam tu lah. So like always, kita tak ada jawapan but kita boleh berteori. Kan betul lah macam Avenger teori-teori yang tak ada. Bagi aku sebab apa yang dua ni boleh kalahkan Retaka sebab macam soalan kan? Jawapan yang malas sebab Fusion lagi kuat daripada jawapan mudah. Jawapan mudah. Fusion dia lagi kuat. Lagi kuat daripada kuasa 3. Kuasa Fusion ni? Tahap 3. Itu Boboiboy punya itu dah tahap kedua. Dua campur 4. So kuasa 4 lawan 3. Simple Mac. Simple punya. Kau ada macam jawapan yang berilmiah sikit lah. So selepas 100 tahun dia pun berangkat dalam crystal. Macam Retaka ni tak pernah tahu yang kuasa elemental ni boleh berfusion. So time first time dia nampak fusion dekat Boboiboy dia macam oh shit. Ada dia jam bila dia tengok gabungan Boboiboy tu, sebab tu dia mudah dikalahkan sebab dia pun dah tak tahu nak buat apa bila dia tengok wah gabung. Dia pun jangan. Tapi kan Retaka dah serap semua kuasa kan. Which means dia ada multiple kuasa elemental. Tak lebih kurang sama dengan apa yang Boboiboy buat. Contohnya dia ada dua kuasa. Kuasa fusion ni lebih kuat lah. Maksudnya Retaka hanya serap semua power ada kat dalam dia. Tapi pada masa satu masa tu dia boleh keluarkan satu kuasa je. Dia tak pernah tahu yang benda tu boleh berfusion. Boleh berpecah. Lebih kurang macam yang dia tahu berpecah menjadi lemah. So itu je yang dia tahu. Dia tak tahu ada lagi kalau tak boleh bergabung jadi apa. Future of Boboiboy. Adakah Boboiboy akan terus dapat kuasa sampai jadi level apa ni? Rekudos. Reference kepada apa tu? Ui, level Rekudos ni apa tu? Aku rasa dia refer kepada anime. Ada satu kuasa paling tinggi ke apa kan? Ajar. Jadi beritahu yang ini adalah contoh animasi terbaik untuk filem Shon apa? Animasi Shonen. So memang macam biasa lah. Kalau nak benda tu menarik, every age of the film mesti lah kena lagi besar, lagi besar, lagi gempak. Dan demi skala punya mesti lagi besar. So just dari pandangan Mosta macam dia akan tingkatkan kuasa Boboiboy sebab lebih kurang macam dia nak sell toys lah macam show after. Lebih kurang macam tu lah, sorry lah. Akan datang. Boboiboy punya kuasa ni dia akan bagi dari level ke level lah. Maksudnya kalau sekarang movie 2 kan, so dia bagi satu kuasa baru fusion. So next time movie 3 dia upgrade lagi. So dia akan ada, dia akan naik level up dia punya power. So korang akan feel lah, takkan satu movie terus dah keluar sampai OP punya ni kan power kan. So nanti next time nak keluar movie dah boleh. Tak ada idea. So itu dah dia punya flow monster. Aku adalah orang penonton yang tak tahu animasi ni. Aku janji dengan korang aku nak tengok tapi aku tak sempat. Serah kita berdua tak sempat. Ni pun tak sempat bila aku terpaksa tarik korang. Dan aku panggil Ayu, dia tahu sedikit sebanyak tentang Boboiboy. Tapi aku boleh bagi teori aku je lah tentang the future of Boboiboy movie. Mungkin after this, Boboiboy movie 2 dia nak fokuskan fusion. So the next, maybe dia akan buat satu god level punya power ke apa kan. Omni level ke apa, Blades ke apa. Lepas tu, maybe Boboiboy terbang. Dia ada macam kan ring tu kan. Every semua power tu ada represent satu. Dan the ultimate power. Di Barbie punya kau hitam bila kan. Teori aku cakap tentang Ochobot boleh bergabung dengan Boboiboy jadi armor tu. Mungkin dalam TV series dia pernah mention yang Ochobot hanya boleh
jadi tempat untuk disimpan kuasa kan, dan boleh serap kuasa dan boleh teleportasi je. Mana mana tahu mungkin masa dia disimpan dekat dalam Tok Kasar punya lab tu, dia dah upgrade tapi dia tak bagi tahu. Boboiboy untuk gunakan Octobot as a new armor untuk dia kawal kuasa dia dengan lebih senang. So sekarang dia dah boleh fusion, dan maybe in future bila mana mungkin dia boleh upgrade kuasa dia kan. Retakah apa cerita? Sama macam Borara dulu kan, terus lenyap. Monster tak ada plan nak kekalkan karakter jahat ke? Yes, aku setuju dengan ini. Sebab contoh macam paling terdekat referensi kita boleh tengok adalah MCU lah, Loki. Daripada the first Thor sampailah even Endgame pun dia ada juga. So bagi aku, it's nice lah bila dia ada villain yang still ongoing and recognizable sampailah penghujung franchise kan. Bagi gua macam ni, aku mengharapkan nanti akan datang, kalau dia nak teruskan this villain still alive, aku nak diorang macam yang siapa yang before this dengan Retaka gabung untuk balas dendam dekat Bobo. Sinister. So dia macam a big war lah, so, macam memang perang besar lah dekat galaxy. So aku mengharapkan fighting scene dekat galaxy. Dan lebih kurang macam villain ni kita dah ada dua lebih kurang macam villain juga. Adu is Loki kita. But macam bagi aku lah, cara aku kalau dia nak kekalkan watak villain ni aku rasa macam susah sikit lah. But kalau nak kekalkan juga watak ni, mustahil kena tukar diorang jadi Bobo ni lah. Macam game Bobo Boy sekali lah. Don't upgrade lah si Adudu tu jadi dia punya partner apa tu kan. Sebab Adudu ni daripada first season. Dia adalah villain yang paling selalu mengganggu Bobo Boy. So dia lebih kurang macam ni lah, Team Rocket. Kadang-kadang Team Rocket pun juga. Aku tak ada perasan banyak orang komen tentang Bobo Boy movie 2 ni. Dia terlalu fokus dengan Bobo Boy sampai kereta-kereta lain power orang gelap macam ni. Sikit je. Even aku rasa macam tak ada function pun ada. Bawah lagi daripada side character. Macam minor gila. So why not after this letakkan dia orang di barisan hadapan apa ke, I don't know. Kau dekat selama ini berapa Bobo Boy? Kau tanya aku macam aku monster. Okay. Kita hanya boleh bagi teori je sebab benda ni Bapa Bobo tu Thanos dia duduk dia suruh anak-anak ikan dia dulu. Aku punya teori Bapa Bobo ni ada kat mana, dia duduk macam ada misi lain dekat macam Captain Marvel. Captain Marvel? Macam Captain Marvel. Dia tak boleh jaga kat bumi. Banyak benda lain dia nak jaga. So, kira macam tu lah. Adakah sambungan bagi film Bobo Boy movie tu akan diteruskan sebagai TV series macam mana? Apa soalan-soalan dia macam film Monster tu? Aku rasa dia orang akan teruskan untuk TV series selepas ni. Maknanya dia sambungan selepas Bobo Boy movie tu. So, dia akan buat TV series dalam 24 episod macam biasa. InsyaAllah mungkin lah macam tu lah. So kita akan dapat tengok dia punya flow perjalanan cerita selama 24 episod ke 12 episod ke tak tahu. Tapi itulah dia punya cara untuk buat storyline untuk the movie 3 nanti. So aku buat movie dah dia punya Bobo Boy in on Earth. Lepas tu dah galaxy ya. So aku tengok teori ni pada Power Rangers lah. Dia daripada space, dia pun jadi galaxy. So after this mungkin Time Travel, Bobo Boy Universe. Mungkin si universe. Mungkin dalam universe ni akan munculnya karakter baru. Animal style baru. Mechamoto. Agamoto. Atau Ajinomoto. So mungkin dia akan buat universe baru. Mechamoto ni rambut betul macam Bobo Boy. Oh, Silap. Okay, ni teori baru. Bapak Bobo Boy ni sebenarnya dia jaga yang tiga adik Bobo Boy ni lah. Mungkin adik Bobo Boy. So dia akan ada storyline between bapak Bobo Boy ni dengan adik Bobo Boy. Tak tahulah kenapa dia hantar dekat Johor Bahru kan. Itu tak sure. Ini teori tau. Teori. Kita bukan mustahil. Kau rasa tak Captain Marvel tak pernah muncul pun dalam 19 movie sebelum ini? Okay. Tiba-tiba dia nak buat satu Captain Marvel baru. Dan tiba-tiba dia nak relatekan dengan First Avenger lah, Iron Man lah, ada reference kan. Oh tu, Winter Soldier lah, tiba-tiba si Nick Fury refer kan, mata dia kena cakar sebab boost. So benda-benda macam tu lah, benda-benda macam tu macam korang nak benda ni berkembang. Tapi korang tanya soalan tu macam benda tu dah korang nak, dia orang bagilah. Dia orang bagi dan dia orang expand lagi. Dia tanya kat sini, tak puas hati sebab scene jatuh dalam air ke 4-4
kawan Boba Boy pergi terjun dan selamatkan Boba Boy. Macam pelik je sini, perlu ke ada semua ni terjun? Semangat setiap kawan. Semangat setiap kawan, babe. Obviously. kau nak cringe as fuck, dia mampu kau lah. Member tu kena selamat. Kan? Ni nak seorang-seorang lah. Yelah, aku tinggal lah dengan dua. Kenapa Power Fusion tak ada penceritaannya, tak diceritakan bagaimana ia berlaku dalam Boba Boy movie tu? Sebab nampak pelik, dulu Boba Boy ada kemampuan untuk buat Power Fusion. Okay, aku boleh ambil kata benda ni boleh di-compare dengan Marvel Cinematic Universe. Sebenarnya kalau you guys nak tahu, Kevin Feige memang dah plan first phase, second phase, third phase daripada awal lagi. Dia dah boleh nampak dah sebenarnya dia macam mana dia relate kan. Cuma Captain Marvel ni lah aku rasa macam dia letak situ dan tiba-tiba dia buat apa, connectkan dengan sebuah filem apa kan. Tapi mungkin lah aku boleh guarantee korang afterwards untuk Boba Boy 3 dengan kutipan ni, aku rasa memang Nizam Raza dan geng buat apa, Monstar semua akan plan this phase. Aku rasa in future by 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, aku rasa memang dia akan plan benda ni elok-elok. Maksudnya tak ada lagi soalan-soalan yang pelik-pelik yang macam korang tanya benda ke kan. Mana datang bapak dia kan? Kenapa Boba Boy tiba-tiba boleh buat fusion tak kan? So aku rasa memang after Boba Boy 2 ni berjaya, memang dia akan plan betul-betul. Aku harap lah buat tak betul kan? Hopefully kan? Buat connection, buat apa macam relativity di antara satu movie dengan satu movie. Tapi Zaf, aku rasa diorang ni memang dah plan sejak Boba Boy Galaxy lagi. Sebab kalau ikutkan pada movie, pada TV series season 1 dengan season 2, kita tak nampak ini punya, diorang punya plot cerita untuk teruskan sampai macam ni punya tahap tau. Aku rasa diorang baru start untuk buat plot yang cerita untuk in the future daripada Boba Boy Galaxy. Sebab kalau ikutkan karakter-karakter yang daripada season 1 dengan 2 ni, dia masih dalam development untuk membuat satu penceritaan Boba Boy. So dia orang dah start buat satu cerita yang panjang macam Avengers MCU punya ni daripada Boba Boy Galaxy. Apa pasal ahli tinggi tak turun padang sekali serang retakan? Nampak sangat retakan tu ayam-ayam je. Lepas tu kenapa Vision 2 elemen je? Kenapa tak Vision 7 John terus? Macam yang cakap tadi lah, dia tak boleh nak gadaikan legasi Tarkov. Kan macam kita cakap tadi kan, dia dah tahu betapa powernya Rattata. So dia kurang macam just theory. Dia macam kalau dia takutlah kalau dia serang kata yang terakhir pun serang, so Tarkov semua dah mati. So habis lah legasi Tarkov. So kalau lenyapnya Tarkov, mereka tak boleh nak control galaksi dekat atas tu. So kalau ada alien jahat dekat atas, kalau dah tak ada orang-orang atas ni, habis. Adakah teori aku satu ni yang menyatakan bahawa Tarkov ni berkata macam shit? Dia hanya boleh control orang-orang super power, tapi in the end kalau superhero ni tak ada, dia orang is nothing, dia orang tak boleh nak buat apa-apa. Sebab aku macam even bapak dia pun kita tak tahu dia ada kuasa apa. Even dalam Tarkov saja ke yang mempunyai kuasa macam Boba Boy? Tak ada, semua pakai teknologi. So aku rasa macam tu lah, dia nak reference Tarkov ni as a shield kind of thing lah. Bapak Boba Boy ni kuri. Alhamdulillah, sini kita dapat ringkaskan kita punya spoiler talk ini kepada 30 minit saja. So itu saja untuk spoiler talk hari ini. Thank you very much to Azrael from Balenci Azrael YouTube channel. Korang pergi subscribe kepada dia. Dan juga thank you very much to Ayu daripada Ayu Marvel. Dia lah first time jumpa dia. Okay. Thank you very much sebab sudi join spoiler talk ni. Apa pandangan you guys tentang Boba Boy movie 2 ni? Korang boleh berikan pendapat korang, bahagian komen bawah, tuliskan komen ke bawah, penuhkan komen ke bawah ni. Dan thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflo akan datang. Jangan lupa untuk pergi, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Drop Pixels, Balenci Azrael dan juga Ayu Marvel. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflo akan datang. Thank you. Bye. Alright, settle. Jadi kan Steve, kita akan Alright.